teman-teman ketemu lagi di Benit Entertainment YouTube channel ya. Seperti tadi lu lihat ya, si RTC gua mati yang emang kecil sih. Tapi harusnya enggak mati karena gua kasih makan setiap hari ya, kasih makan pelet sih. Tapi kayaknya mereka si ikan predator ini enggak kenyang-kenyang makan pelet. Jadi ya enggak usah disalin ya, emang sering terjadi dan gua sering ngalamin banget konten-konten gagal karena emang predator gak ada rumusnya, siapa yang bisa cocok, mana yang bisa aman, gak ada rumusnya. Jadi mungkin kali ini gue pengen beli pakan hidup karena udah lama banget gue gak kasih pakan hidup di ikan gue. Jadi mungkin feeding responnya juga agak menurun, agak berkurang. Jadi kali ini gue mau beli pakan hidup, dan kalau emang ada ikan yang cocok untuk gue beli, ya gue beli lagi namanya juga. Karena gue lihat-lihat kayaknya perlu nambah nih, walaupun space-nya nggak mumpuni, tapi ya bolehlah ikan-ikan yang serupa ya. Yuk, langsung aja yuk kita beli pakan hidup dan tambah ikan. Langsung aja kita hunting tuh, nemukan si udang hidup. Ada cherry hidup, tapi gue milihnya udang hidup aja. Ini gue hunting di biasa dekat rumah gue, sekitaran Kalideres Cengkareng. Ini ikan-ikan biasa nih, ikan-ikan simpel-simpelan ya, belum ada yang bikin gue menarik. Kita lihat lagi, itu ada arwana gede banget tuh ya, arwana silver gedean, gak masuk ke tank gue. Apalagi nih, tuh ada brome padang, gedean nih, wolfish man, kegedean. Harganya juga lumayan, 1,5 juta kata bangnya. Dan masih belum tertarik sih, serem banget ikannya. Lu ada si palmas-palmasan ya, ini ada si beda-bedaan tuh, masih belum tertarik. Gue milih ikan yang agak-agak aneh dan belum pernah gue punya, belum pernah gue lihat sebelumnya. Mana ya? Nah, ini nanti. Buset, ini mah platinum boy ya, nggak lu lihat nih, ini platinum nih, tapi kayak albino ya. Ini platinum. Lu bedain ya, yang tadi sama ntar ini ada nih Oscar albino. Kalau albino warnanya kuning, yang tadi kan putih ya. Lihat nih tuh ya, nggak albino kayak gini, yang tadi platinum kan. Nah ini udah tuh, ini Oscar Paris. Kayaknya gue bungkus deh si platinumnya deh. Platinum bukan ya, kata banget sih bukan, kata banget bukan. Gue tanya tadi kok ya, kata bukan nih, lohan-lohanan susah, lohan harus dipisahin, jadi harus banyak tank. Nah gue bungkus aja deh nih yang si platinum, harganya amazing, murah banget deh. Kalau murah berarti bukan platinum dong ya. Tapi kerennya ini ikan nggak ada markingnya, free marking. Dan warnanya lebih putih daripada si albino yang tadi gue shoot. Ya, lebih putih daripada albino pada umumnya. Jadi harusnya sih ini platinum harusnya. Cuma dari harga sih bukan platinum. Coba teman-teman yang tahu pernah lihat Oscar platinum komen ya. Kira-kira kalau udah emang ada harganya berapa sih? Gitu, yuk langsung kita bungkus tuh. Let's. Tuh udah beli pakannya, kapas-kapasan, dan si Oscar-nya langsung kita bungkus balik ke rumah, gaskan. Oke, ini hasil hantingnya sehari ini, mendapat tuh biasa kapas buat filter sama nih, yang ini udah buruk banget ya, karena kemungkinan besar sih ininya nih, si biorinya udah mulai nggak guna ya, harus diganti. Dan ini pakan hidupnya, gue beli udang tadi harganya ini Rp10.000, banyak banget tuh udang. Jadi kalau susah kita goreng sayang ya, jadi udang asam manis. dia berani banget ya, udang gue emang berani banget sama semuanya, dia gak takut satu udang. Ore udang, udang buat makan abang ya? Bukan, buat makan ikan. Dan ini dia nih, tetep tadinya dia cuma beli ini, tapi aduh ya jangan dong, dibanting udah ngemati nanti, jangan ya. Ore, ini dia bintang tamunya yang baru untuk digabungin di tank ini, semoga aman ya, karena RTC udah mati, jadi semoga ini emang ada ukuran oke. Dan kenapa gue beli ini, karena ini unik, biasanya Oscar teman-teman tahunya ada albino dan hitam doang ya, dan ini ada Oscar platinum. Ini udah miring-miring Oscar-nya. Nah ini Oscar platinum, yeay. Aduh. Jangan dipencet dong sayang ya. Ini Oscar platinum ya.
Pelatnya bukan sih albino sih, cuma tadi di sana gue lihat pelatih ya, semoga berubah jadi pelatih deh. Oke, nah hore, jangan pencet dong ya. Tuh anak gue suka tuh, ya enggak. Jadi rekor relaksan, bapaknya suka ya merah ikan, anaknya juga merah ikan tuh. Iya, makasih ya bang. Oke, langsung aja kita aklimasi. Lupa gue namanya ya. Kita aklimasi sambil aklimasi, gue bukain juga udangnya, jadi nanti saat gue gabungin ikan nggak diserang, biar ikan-ikan yang dalam don ini fokus sama udang yang di sini. Oke, tunggu sampai 20 menit, saksin terus. Jadi kita buka sambil itu udah ya, ikannya agak miring tuh teman-teman, lihat deh, semoga gak kenapa-napa ya. Ini juga susah banget tadi. Aduh, gimana ya, gue takut banget sih dia masuk diserang ya. Ya gak, iya ya, ngeri juga sih. Iya ngeri nih. Kita coba aja ya, kalau emang nanti ya mencekam, pindahin ya. Kita pindahin ke si Mas Oki ya. Iya lah, Mas Oki aman lebih tuh aman. Ya Oscar gak terlalu nyerang lah. Ikannya gak terlalu nyerang. Ini kayaknya airnya terlalu lebih kayaknya lah. Gue buang ini ya. Oke. Buang dulu aja. Nah ini banyak, lumayan banyak ya, 10 ribu segini. Ya sebelum kita aklimasi, sebelum kita selesai aklimasi, sebelum kita tuap ikannya, anakku juga udah mulai rusuh. Jangan-jangan nih, berani lihat udang loh. Yang saya kotor udangnya, kita kasih dulu aja udang-udang di sini tuh, perlu jatuh ya. Set, tuh perhatikan, ya diserap udangnya. Ini buat si Lohan, set. Ini buat si Oscar gede. Wah, pesta nih, pesta udang. Pesta udang. Buat si, ya. Ya itu bawahnya. Wah. Pesta udang. Wah, udang kau petua, wah. Nah, ya. Oke, okay. Kurang ya. Kurang lagi ya. Uh-uh. Buat sampai 3-5 hari bisa nih. Ngasih tuh. Kurang lah lagi. Ya. Tuh. Lahan udah tuh. Udah ya. Iya, langsung hitam dia mah dikasih Pak Ali tuh. Segitu. Us. Ini nyelip cerek satu tuh, cerek. Ya cari buat cara paling seru masih baca lah nih. Sup, gue gila ya. Ini ikan favorit gue saat ini nih. Karena udah mulai indah ya. Warna, ini orange kayaknya ya. Agak menjurus ke orange sih. Dulu sih gue belinya kata abangnya yellow centaurum. Cuma gak apa-apa lah. Ya ada lagi, karena wih, pus. Wih, nih yang bawah awas. Yang bawah bisa mantul saya ini dari kiri aja gitu. Yang bawah kita kasih. Yang bawah nih black channel nih. Iya ya, jadi warnanya hitam begitu ya. Ya biarin lah, ntar mungkin karena background cermin, jadi setiap hari dia tapi stres ngelihat cerminnya sendiri. Jadi ntar mungkin gua rubah. Yang atas kurang ya? Tambahin ya, tambahin lagi ya. Serem nih. Poster butek kita ambil dari atas aja nih, poster yang gede atasnya. Butek nih karena emang filternya udah nggak rampung ya. Jadi kita kasih aja langsung. Terus. Misalnya kasih ke bawah lagi aja ya? Iyalah. Biar banyak, biar mereka nggak fokus sama ikan barunya dateng. Tuh, Ertum, mayat tuh si Ertum disitu tuh. Gila ya. Tuh, hancur palanya. Hancur. Nah ini ikannya tadi agak miring, cuma sekarang udah sehat lagi tuh ya. Platinum gak sih teman-teman, boleh komen ya. Warna sih putih banget dan no marking, jadi free marking, gak ada pola-polanya ya. Jadi bersih hitam. Iya. Langsung aja kita gabungin sama air-airnya ya, biar gak kaget juga dehnya. Air bersih kok tadi gue lihat di sana. Jadi coba gue gabungin. Udang-udangnya juga udah banyak banget di bawah. Harusnya sih mereka gak fokus sama si ikan ini karena ada pakan udang dan kenyangan. Abis pakan udang dan abis ngabisin si RTC gue. Enggak apa-apa lah. Bolong-bolong ya. Bolong-bolong tiga palanya. Nih. Welcome. Oscar Platinum. Di Platinum masih masih kayak albino ya? Sih, iya. Platinum ya? Mm-hmm. Karena tadi gua bandingin di sana ada yang albino, beda banget warnanya. Beda dan ini dia lebih putih sih soalnya. Lebih putih, free marking juga. Iya. Aman ya. Aman sih? Kalau ukurannya sih harusnya aman. Cuma harusnya aman. Dan harusnya Oscar sama Oscar sih aman harusnya. Iya. Apa sayang? Tuh, anak-anak gue selalu excited.
Karena aku selalu iya, dia ya? Emang ya karena adanya ikan di rumah gua. Jadi sekembang setiap hari nih ikan dicek sama dia. Dilihatin. Dan tadi aja gua tahu si Etis mati karena dia. Dia bilang, oh Etisnya is dead gitu. gitu. Dan ini berani banget nah ya. Gua sengaja taruh ikan yang kecil-kecil di bawah, yang gede di atas. Apalagi cara ini di atas, nggak mungkin gua taruh karena ini nih. Guys, ngeri. Di bawah, karena dia suka ngobok, daerah suka ngobok. Nah cara ini giginya kan tajam dan cara maksanya kan dia mencabik-cabik. Tuh, udangnya makan si FT dulu. Oke, tuh apa-apa. Aman ya harusnya. Ya, semoga aman ya. Semoga aman. Ya udah, gitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton video sampai habis, teman-teman. Bagi yang baru mampir atau subscribe, dan bagi yang udah subscribe, di share, like, di komen. Salam Ikan Hias Indonesia. Bye.